mungkin nanti proses hukum ya kan. Karena nanti saksi-saksi akan diperiksa juga semua. Ya. Jadi tadi pemberian maaf itu sudah kali ketiga ya kalau? Kali ketiga sudah. Kan tidak pengakuan dari yang bersangkutan sendiri. Kita lihat sama-sama mereka sudah saling bersalaman, mungkin diabadikan sama teman-teman semua tadi di apa namanya di foto tadi kita juga lihat. Tapi kan perdamaian tidak menghapuskan tindak pidana. Kita akan terus akan melakukan pembuktian-pembuktian yang sudah perlu siapkan untuk persidangan ini. Terima kasih. Ya, yang saya udah jelas bahwa saya minta maaf bukan sekedar karena permintaan. Tapi memang kalau pernyataan saya itu dianggap salah, saya minta maaf. Saya juga bisa biasa minta maaf di mana-mana, hal yang biasa dan itu tidak mengurangi, tidak ada yang nothing terus, tidak ada yang hilang dari saya. Ketika saya menyampaikan permohonan maaf, tidak ada yang hilang.